Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Maaf zahir dan batin. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai kesian Sumayyah masih anggap ayahnya masih bersama Sarah. Ibu Syamsul doa Ira Khazar diampunkan dosa. Jom kita tengok cerita selanjutnya. Ibu Syamsul Yusof Datin Fatimah Ismail meluahkan perasaan sedih mengenangkan dua cucunya, Syaikhul dan Sumayyah, berikutan kemelut rumah tangga yang melanda ibu bapa mereka. Dan menerusi luahan di Instastory, Fatimah mengatakan Sumayyah masih tidak memahami kenapa bapanya tidak lagi tinggal bersama ibunya, Puteri Sarah Liana. Kata Datin Fatimah, Sumayyah masih tak memahami kenapa ayah dia iaitu Syamsul tidak tinggal bersama mamanya iaitu Puteri Sarah. Syaikhul sudah terbiasa hidup bersama mama tanpa ayah, tulis Datin Fatimah. Dan dalam pada itu, Datin Fatimah turut mendoakan yang terbaik buat menantunya Puteri Sarah serta memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa individu yang telah meruntuhkan masjid anak dan menantunya itu. Kata Datin Fatimah menerusi postingnya, Ya Allah, takdirkanlah yang terbaik buat Puteri Sarah Liana. Engkau Maha mengetahui dan ampunkan dosa-dosa mereka yang runtuhkan masjidnya. Begitulah luah Datin Fatimah. Walaupun berasa marah dan geram, Datin Fatimah ni tetap ya mendoakan yang terbaik untuk keluarga di belah sana. Apapun, kita sebagai orang ramai kena mendoakan agar Puteri Sarah dan keluarga akan dipermudahkan dan akan diberikan jalan yang sebenar bagi menyelesaikan masalah ini. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.